laga pertandingan IEC atau International Youth Champion. Keempat tim harus berjuang ekstra untuk meraih posisi aman melaju ke babak final melalui laga terakhir yang diselenggarakan pada Minggu 17 April 2022. Prediksi susunan formasi para pemain Indonesia All-Star U20 versus Atletico Madrid U18 dalam laga pertandingan International Youth Champion 2022 diprediksi akan menggunakan formasi 4-3-3. Tim U20 Indonesia All-Star diisi pemain-pemain berpengalaman seperti Ahlud Fikri, Brilian Aldama, Komang Teguh Trisnanda, Andre Oktaviansyah, Muhammad Saman Al-Farid, dan Ahmad At-Tolah Ar-Raihan. Mereka pernah menjadi bagian dari tim nasional U16, U19, serta skuad Garuda Select yang menimba ilmu di Inggris. Kans untuk memberikan kejutan selalu terbuka. Kami akan menyiapkan tim dan mengupayakan agar pemain optimal, maksimal, dalam menjalankan tugasnya masing-masing, ujar pelatih Indonesia All-Star U20 Ilham Ramadona. Pertandingan Indonesia All-Star melawan Atletico Madrid sangat penting karena akan memperebutkan satu tiket final yang digelar Selasa 19 April 2022 mendatang.